Pemirsa, aksi joget 5 narapidana di salah satu ruang lapas kelas 2B Pariaman, Sumatera Barat viral di media sosial. Lapas Pariaman memeriksa napi wanita dan petugas terkait konten di media sosial. Demam TikTok juga dialami warga binaan di lapas kelas 2B Pariaman, Sumatera Barat. Video amatir warga, 5 narapidana wanita asyik main TikTok. Video TikTok ini sempat viral di media sosial, pasalnya para napi itu bermain TikTok di salah satu ruangan yang ada di lapas tersebut. Selain menyoroti goyangan para narapidana, warganet juga menyoroti keberadaan seorang pria dalam video TikTok tersebut. Kalapas Pariaman, Edi Junaidi menyatakan, video TikTok ini lama dibuat namun baru diunggah oleh seseorang. Pasalnya salah seorang wanita dari 5 napi yang bermain TikTok itu sudah dipindahkan ke Lapas Muara Padang 3 Maret yang lalu. Benar bahwa apa yang ada dalam video TikTok itu bahwa terjadi di Lapas kelas 2B Pariaman. Namun itu adalah video lama. Sekarang dalam proses BAP. Nah, dan tentu sekarang sudah kita berikan sanksi ke semua yang ada dalam video tersebut. Dengan viralnya video TikTok tersebut, Lapas Pariaman kembali memeriksa napi yang ada dalam TikTok tersebut dan petugas yang mengetahui pembuatan TikTok tersebut. Dari Padang Pariaman, Sumatera Barat, Eka Gus Priyadi melaporkan.